الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Memakai jimat yang dikalungkan pada leher atau semacamnya, hukumnya boleh selama tulisan yang ada di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya bahwa sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, kami telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat untuk kami baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut atau dalam keadaan takut. Kalimat tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يعني كلمات bagus untuk dibaca, terutama ketika bangun dari tidur karena keadaan takut atau terkejut, istilah kita mimpi buruk. Nah, makna kalimat ini, a'udzu bi kalimatillahit tammah, a'udzu, berlindung aku, bi kalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah yang sempurna, min ghadabihi wa iqabihi, dari murkanya Allah dan dari siksanya Allah, wa min syarri ibadihi, dan dari keburukan para hambanya, wa min hamazati syayatini, dan dari serangan-serangan setan-setan, wa ayyahdurun, dan aku berlindung dengan Allah dari datangnya serangan-serangan atau setan-setan tersebut. Orang yang mendawamkan bacaan ini, insya Allah terpelihara daripada serangan-serangan jin yang jahat. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, saya mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada anak-anak saya yang sudah baligh
untuk dibaca oleh mereka. Adapun anak-anak yang belum baligh, saya menuliskan kalimat-kalimat tersebut di atas kertas lalu digantungkan di leher-leher mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan lainnya. Siapa yang melakukan ini? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn al-Ash. Beliau melakukan ini, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggantungkan di leher anak-anaknya yang belum balig daripada bacaan-bacaan yang isinya adalah ta'awudz, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis lainnya selain hadis ini. Adapun makna hadis yang mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ar-ruqa, jampe-jampe, kalau sekarang kan lagi banyak dikenal ruqyah. Ruqyah itu jamaknya ar-ruqa. Ruqyah itu bahasa kitanya jampe. Ya sama, dia juga bahasa kitanya jampe. Nah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, ruqyah atau jampe-jampe, wattamaima dan tamimah, tamimah, wattiwalata dan tiwalah, syirkun, kata Rasulullah, adalah syirik. Rawahu Abu Dawud. At-tiwala atau at-tamima itu adalah barang yang digantungkan di leher atau semacamnya. Namun yang dimaksud dari hadis Rasulullah ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Innar ruqa, semuanya jampe-jampe. Yang dimaksud jampe-jampe model orang-orang jahiliyah dahulu. Wattamimata wattiwalata dan tamima dan tiwala itu syirik. Yang dimaksud adalah yang di dalamnya seperti orang jahiliyah, di mana mereka melakukan ruqyah atau membuat tamimah dengan isinya meminta pertolongan kepada jin-jin atau kepada setan-setan. Sebagaimana diketahui orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menyembahnya apa? Berhala-berhala. Ada Allata wal Azza, disebutkan dalam Al-Quran itu. Manata salisatul ukhra, dalam Al-Quran. Sesembahan orang-orang kafir jahiliyah dahulu, berhala-berhala itu. Oleh mereka di dalam jampi-jampi mereka atau di dalam tamimah yang mereka dan tiwalah yang mereka buat, isinya adalah meminta pertolongan kepada siapa? Berhala-berhala tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, dapat dipahami ini. Nah, jadi hadis ini, penjelasan hadis ini sebutkan oleh para ulama, inna ruqa wattiwalat an-namimata wattiwalat syirkun, yang dimaksud adalah jampe-jampe model jahiliyah dahulu. Adapun jampe-jampe atau ruqyah, ya sekarang malah keren, malah apa namanya, booming, apa booming? Ya lagi ngetren, ya lagi ngetren sekarang.
Nah, kalau ruqyah ya bahasa kita jampe-jampe. Kalau itu sesuai dengan anjuran atau dasar-dasar dalam syariat, maka tentu itu bukan syirik, bahkan itu dianjurkan. Karena itu dalam hadis diriwayatkan, satu waktu ada seorang sahabat Rasulullah dengan beberapa sahabat lainnya masuk satu perkampungan. Lalu oleh penduduk kampung tersebut, para sahabat Rasulullah ini tidak diterima. Tidak diterima sebagai tamu. Kalau bahasa kita mah diusir dah. Tahu-tahunya kepala suku ini perkampungan, gitu, kepala sukunya dipatok ular. Dipatok ular. Kagak ada yang bisa nyembuhin. Enggak ada yang bisa nyembuhin. Tiba-tiba dari perkampungan ini diutuslah seseorang menghadap kepada para sahabat Rasulullah. Nah, kemudian dari sahabat Rasulullah itu ada seorang yang mengatakan, "Saya bisa ngobatin," dia kata-kata. "Saya ngobatin. Cuman ada syaratnya. Ntar kalau sembuh bagi kita kambing," katanya. Gitu. Masalahnya mereka kagak diterima. Teman-temannya kagak makan. Diusir lagi kalau bahasa kita gitu. "Saya obatin tapi syaratnya ntar kalau sembuh bagi kita kambing," katanya. Setujuin dia tuh. Berangkat. Dijampe sama dia dibacakan suratul Fatihah. Sembuh orang ini. Dapat kambing. Itu dapat kambing. Dimasak atau mau dimakan setelah dimasak. Gitu. Atau sebelum dipotong, mereka kemudian mengatakan, "Kita jangan makan dulu nih kambing. Kita lapor dulu kepada Rasulullah." Bagaimana? Seperti ini, boleh apa enggak ini? Maka laporlah mereka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat tersebut dan di hadapan orang yang menjampe bacakan ruqyah dari sahabat tersebut, dia mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Engkau dari mana tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya Rasulullah menyetujui perkara tersebut, yang bahkan Rasulullah kemudian mengatakan apa? "Jadikan dari kambing tersebut ada bagian untuk diri saya." Artinya Rasulullah apa? Ikut makan bersama mereka dari kambing tersebut. Rasulullah makan dari kambing tersebut. Nah, yang dibaca dalam hal ini adalah ruqyah, ruqyah syar'iyyah. Nah, bacaan-bacaan tersebut tidak beda dengan umpama ditulis dan kemudian digantungkan di leher. Terutama bagi anak-anak yang belum baligh. Di mana anak-anak belum balik, tentunya mereka belum bisa membaca sendiri. Ada bacaan-bacaan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dianjurkan untuk dibaca. Yang disebut dengan awrad tahsin, bahkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tentu yang membaca di sini adalah orang yang sudah bisa baca, yang bacaannya baik, yang sudah fasih. Dan tentu yang keadaan begini demikian itu paling tidak adalah anak yang sudah berakal, mumayyiz, anak yang sudah faham,
termasuk yang sudah balig. Walaupun sudah balig, umpama kemudian dia tidak membaca, tapi kemudian dia menuliskan dan kemudian dikalungkan pada dirinya, boleh, walaupun sudah balig. Sebagaimana boleh demikian itu bagi anak-anak yang belum balig, dan itu lebih utama karena dia tidak bisa membaca dirinya, bagi dirinya sendiri. Demikian pula boleh bagi yang sudah balig. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuliskan beberapa ayat Al-Quran pada selembar kertas yang diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang susah melahirkan. Kemudian kertas tersebut yang bertuliskan beberapa ayat Al-Quran itu dicelupkan di dalam wadah yang berisi air, lalu kemudian airnya diminumkan bagi perempuan-perempuan yang sulit melahirkan tersebut. Ini siapa yang melakukan ini? Abdullah bin Abbas. Apa itu kalimatnya? Disebutkan di dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah, yaitu Bismillahi la ilaha illa huwal halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Itu pembukaannya, kalimat pembukaannya. Bismillahi la ilaha illa huwal halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Kemudian ayat yang dituliskan, kannahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Satu. Kemudian ayat lain dituliskan, kannahum yawma yarawuna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh. Yang kedua. Lalu ayat yang ketiga, fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Tiga ayat. Surat An-Nazi'at, Surat Al-Ahqaf, dan Surat Al-Ahqaf lagi sama itu. Surat Al-Ahqaf dan Surat An-Nazi'ah. Keluar datu bayi, diminumin. Ayat ini tulis di atas kertas, kemudian dicelupkan dalam air hingga ayat ini melebur di dalam air tulisan-tulisannya. Kemudian diminum kepada perempuan-perempuan yang susah lahir. Nah, ini namanya apa? Sama dengan tamimah secara bahasa, tapi berbeda dengan tamimah model orang-orang jahiliyah dahulu. Jampe-jampenya sama jampe juga, tetapi isinya berbeda. Oke itu. Ruqyah sama jampe juga, tapi bedanya dengan yang dimaksud syirik oleh Rasulullah adalah karena jampe-jampe orang jahiliyah dahulu itu dia apa? Meminta pertolongannya kepada jin-jin atau kepada setan-setan, dan mereka meyakini bahwa setan-setan itulah yang berikan manfaat atau bahaya bagi diri mereka, bukan dari Allah. Makanya oleh Rasulullah disebut apa? Syirik. Nah, begitu. Adapun bacaan-bacaan kita isinya apa? Ta'awudznya atau minta perlindungannya kepada Allah. Gitu. Dapat dipahami nih? Maka hukumnya boleh. Dan ada banyak dalil-dalil lain terkait dengan
yang pergunakan hiriz namanya. Hiriz. Hiriz itu kalau bahasa kita kurang lebih adalah jimat. Cuma disebut hiriz, artinya hiriz itu artinya penolak. Untuk menghindarkan diri daripada serangan-serangan setan atau semacamnya. Nah, kita baca hadis.